Halo semuanya. Jadi dalam video kali ini aku mau masak ayam. Kebetulan semalam aku beli di toko Asia kayak bumbu rendang sama ayamnya. Dan sekarang aku hari ini libur, tapi satu hari terus-terusan hujan, guys. Terus karena aku gak ngapa-ngapain juga, aku juga baru bangun tidur, jadi kayak males ngapa-ngapain gitu, guys. Kayak mau keluar cuma kan hujan. Hujan, guys. Jadi ya udah aku memutuskan untuk masak ayam rendang. Di sini hujannya gede, guys, kalau dibuka ya. Tadi gede banget, makanya aku kayak apain gitu. Tuh, guys. Ya udah, itu kita masak. Tapi sebelum masak, karena banyak cucian piring yang semalam aku belum cuci, jadi aku mau nyuci piring dulu. Let's go. Yah, masih juga belum masak, guys. Ya udah, setelah nyuci piring kita langsung masak nasi. Setelah masak nasi langsung aku masak ayam ini. Ini 2 kilo, guys, ya. By the way, nggak aku masukin kulkas karena pas semalam itu masih saya keras gitu kan, masih jadi es. Oke. Ayam 2 kilo, jadi kayak pahanya doang, paha ayam doang. Ini harganya sekitar 1.400 yen atau kalau di rupiah itu kayak 150.000. Dan aku beli bumbunya juga, guys. Nih. Bukan rendang, guys, tapi gulai. Bumbu gulai. Ini bumbu gulai segini, harganya berapa, guys? Harganya itu sekitar 30.000. Segini satu, ya. Oke, aku mau siap-siap dulu. Wah, banyak banget satu, yuk. Ya, dari ini juga bekas ayam, guys. Ayam kuning aku bikin. Menit, guys, ya, supaya haraghag kalau bahasa Sundanya mah. Sekarang kita tinggal ini, guys. Ayam nih.
Ini 2 kilo guys, mari kita buka ya. Tuh, nggak kelihatan aja nih guys, gede ya. Ini aja dah, kita masak 3 aja, ini 3 buat 1 hari nih. Karena ini udah kita ambil, jadi ini kita masukin ke kulkas supaya membeku, supaya tahan lama guys. Setelah ayamnya kita siapin, masih ada bulunya guys, kita siapin bumbunya. Kayak bumbunya cuma yang tadi doang, yang gulai doang ya. Cuma ini doang guys, cuma ini doang. Nanti ini kita goreng pertama, terus ini kayak aku mau dibikin kecil dulu nih ayamnya supaya lebih banyak gitu. Selanjutnya kita bakal keluarin ini tulang-tulangnya guys, tulang ini sama ininya nih yang ada di sininya. Lumayan lembut juga sih, kayak bisa dikeluarin, soalnya aku pernah masak juga kan. Sebenarnya kalau misalkan dari itunya, dari apa sih ini teh, dari tampilannya itu segini ya guys ya, kayak pahanya doang tuh segini gitu. Tapi aku nggak bakal ngikutin yang tampilan ini, aku mau kayak cincang supaya banyak. Aduh, ternyata keras juga guys, lumayan sih. Nah, kalau ini udah keluar tulangnya tuh guys, tinggal kita pakai gunting ini teh. Nah, ada buuknya tuh ini teh. Ya udah guys, pokoknya intinya aku udah keluarin aja ya tulangnya. Kayak kelamaan juga videonya gitu. Udah keluar. Jadi ini udah aku potong-potong pakai gunting, terus kita tinggal masak. Kita sediain bumbunya, Indofood racik bumbu spesial gulai. Let's go, kita masak guys. Karena aku pingin sedikit pedas gitu guys, jadi aku mau sedikit nyobek cabai. Oke. Yes. Ini cobekannya guys, kita ambil cabenya. Empat aja. Oke guys, jadi bumbunya udah siap. Ini cabe, sedikit cabe. Terus ini ayam yang udah dipotong. Dan ini bumbu spesial gulai. Let's go, kita masak.
ambil katelnya guys. Ush. Kita kasih sedikit minyak. Ini aja guys. Wow, kita langsung masukin aja ya gulainya. Ya, ini terlalu gede apinya tuh, contohnya. Oh. Wah, udah wangi gulai guys. Tinggal kita masukin ini. Wanginya wangi banget guys, asli seriusan. Kita kasih sedikit bumbu sasa guys ya. Oke, jadi ayamnya udah aku masukin, tinggal aku pakai sedikit bumbu sasa. Maksudnya kayak masako gitu ya, tapi mereknya sasa. Terus tinggal tambah sedikit air. Mari kita tambahkan airnya. Segini cukup kali ya. Bismillah. Kita tunggu selama 41 menit guys. Oke guys, sambil nunggu ayamnya 40 menit, aku nonton TV dulu ya. Sambil makan snack guys. Hujan di luar. Guys, ayamnya udah mateng guys. Lihat, nih udah lapar aku, mari kita coba dulu guys ya. Kita coba dulu. Nah, ini nih. Coba sedikit. Mari kita coba guys. Panas tapi. Mantap, dimatiin dulu dah. Panas. Kuahnya gila. Asli banget. Hebat aku masak ini deh. Mak, aku masak enak banget, Mak. Ibu aku karena jago masak ya, mungkin kayak aku ketitisan ibu aku gitu. Ente. Mantap-mantap. Aku mau makan. Apaan nih? Oke guys, karena sekarang aku mau makan, jadi ya udah videonya gitu aja. Jadi tentang aku masak ayam gulai. Sekarang nasinya udah mateng dan aku mau fokus makan, jadi nggak bisa aku video. Aku kalau misalkan lagi lapar itu kayak males gitu untuk divideoin guys, harus khusyuk makannya. Terima kasih yang udah nonton, see you di next video, bye bye.